Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firman Nurdiansah. Dan saat ini saya sedang berada di atas JPO ya, jembatan penyeberangan orang di stasiun Ranca Ekek ya. Kawan, kita update lah ya proses atau pengerjaan proyek double track dan sekaligus hunting di stasiun Ranca Ekek ya kawan. Saya ingatkan pada teman-teman, video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan menggunakan wifi tetangga, risiko ditanggung sendiri ya kawan. Dan bisa dilihat di bawah ini momen-momen ketika sebelum pemindahan atau penggeseran atau pemasangan wesel di jalur 3 ya kawan, di sini nih ya. Jadi wesel ini, wesel antara jalur 3 dan jalur keempat ya kawan. Jadi jalur 3 ada wesel kembali untuk bercabang ke jalur 4 ya kawan. Bisa dilihat di depan bakal calon jalur keempat. Jadi fix pengiriman rel KLB atau rel kereta cepat Jakarta Bandung sepertinya telah selesai ya, dikarenakan jalur ketiga di stasiun Ranca Ekek telah dipotong untuk pemasangan wesel, jadi tidak mengganggu ya sepertinya kawan. Jadi sepertinya untuk pengiriman KLB telah selesai dahulu sepertinya, karena di jalur 3 sudah dipotong dan sudah mulai pemasangan wesel, jadi tidak ada kesibukan atau tidak ada KLB yang lewat lagi ya kawan. Dan ini di depan kereta lokal Bandung Raya masuk stasiun Ranca Ekek di jalur 2. Jadi ini saat ini atau video ini, ketika video ini diupload, jalur 1 dan jalur 2 yang digunakan di stasiun Ranca Ekek, dikarenakan di jalur ketiga sedang ada pemasangan wesel sepertinya ya kawan. Karena yang akan dipasang bukan hanya satu wesel ini sepertinya. Jadi yang di sebelumnya jalur dari sisi sebelah timur juga akan dipasangkan ya weselnya nih. Nih, udah masuk. Ya. Kereta lokal Bandung Raya masuk stasiun Ranca Ekek ya. Jadi bersampingan dengan wesel ya, bakal calon wesel. Jadi mulai ada wesel atau jalur keempat ini mulai di depan ini nih ya kawan ya, karena akan mulai dipasangkan weselnya nih. Sepertinya seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau lihat videonya lebih detail bisa dicek ya di playlist di proyek double track di channel saya ya kawan. Ada ketika sepertinya untuk pemasangan weselnya nih. Jadi ini perkembangan di stasiun Ranca Ekek ya. Sepertinya platform atau peron ya sudah diisi juga, setelah selesai sudah diisi. Cuma memang sedang pengerjaan jalur, banyaknya pengerjaan jalur nih, pemasangan wesel juga nih di sini ya, yang telah dirakit ya atau disusun, tinggal dipasangkan di jalur ketiga. Jadi di bawah JPO mulai weselnya ke jalur keempat itu mulai titiknya mulai di bawah JPO ini nih. Yap, itu. Dan di bagian stasiunnya memang sedang pengerjaan sepertinya
pengecekan tanah juga ya di sana, di area stasiun sebelah selatan ya kawan, untuk masih pengecekan tanah untuk nanti sepertinya akan dibuat atau dibikin bangunan stasiunnya ya kawan, sepertinya akan dimulai juga. Dan kereta lokal Bandung Raya akan berangkat tujuan akhir Cicalengka ya kawan. Di ini Haur Puger dan terakhir itu Cicalengka. Ini lihat ya. Jadi proyek double track ya condong Cicalengka yang tahap pertama itu Gede Bage ke Haur Puger itu kalau tahap pertama itu 14 km dan keseluruhannya kira condong Cicalengka itu kurang lebih ya 22 sampai 23 km kalau nggak salah ya kawan. Jadi seperti itu pengerjaannya. Dan tahap selanjutnya sepertinya kira condong Gede Bage ataupun Haur Puger Cicalengka. Dan pada saat ini atau pada video ini diupload, ketika video ini diupload, sudah mulai ada sosialisasi untuk di jalur Kiara Condong menuju Gede Bage ya. Karena memang padat sekali, sudah banyak pemukiman di sana. Dan untuk pembebasan lahan atau dibuatkan atau dikasih uang kerohiman yang menggunakan lahan PT KAI atau pemerintah ya kawan. Masih banyak kesibukannya di sini. Di stasiun Ranca Ekek kawan. Dan ini pemandangan dari atas stasiun Ranca Ekek lama di sebelah utara ya kawan. Apakah akan ada bakal calon kelima, jalur kelima di stasiun Ranca Ekek? Kalau desas-desusnya memang untuk jalur kelima itu untuk percabangan ke jalur reaktivasi Ranca Ekek ke Tanjung Sari ya kawan. Mudah-mudahan. Diinfokan saat ini memang belum ada perkembangan kembali. Cuma info-infonya seperti itu. Bakal jalur kelima itu bakal calon cabang, jalur cabang menuju ke Tanjung Sari ya kawan. Jadi sepertinya menunggu selesainya proyek double track dahulu ya kawan. Seperti itu. Ya kita tunggu sajalah, mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Ya. Dan di tahun ini juga mulai nanti ketika proyek double track ini selesai mulai diganti ya persinyalannya. Yang dahulunya itu mekanik, seperti ini ada tiang-tiang mekanik ini ya, akan digantikan oleh elektrik. Dan sistem sinyalnya itu oleh dalam negeri ya, oleh PT LEN kawan. Kalau teman-teman sudah tahu yang di sistem di Jogja kalau nggak salah ya, udah menggunakan sistem persinyalan oleh PT LEN ya, yang dibuat oleh kita sendiri ya, oleh dalam negeri ya, menggunakan sistem persinyalan dalam negeri oleh PT LEN. Jadi nanti persinyalannya akan diubah oleh PT LEN atau sistemnya apa ya, kalau saya baca-baca sinyalnya sistem PT LEN lah istilahnya. Gitu, seperti itu. Jadi diganti sistem mekanik ini, nanti akan diganti dengan sistem elektrik yang menggunakan produk dalam negeri ataupun produk dalam atau anak dalam negeri lah ya, oleh PT LEN. Nanti namanya LEN Railway sistemnya lah, seperti itu. Jadi dan juga inilah balik lagi. Jadi nah di sana nih bakal calon jalur kelima nanti sebelah kiri ya. Dan juga jalur Badug ya di sana. Nantilah kita lihat ke depannya. Dan ini kereta lokal Bandung Raya dari Haur Puger ya akan masuk ke stasiun Ranca Ekek. Jadi seperti ini ya. Yap. Akan masuk stasiun Ranca Ekek. Yep.
sebelah kiri kalau teman-teman lihat itu akan bakal calon jalur kelima, tapi apakah nanti akan dibuatkan wesol kembali di sana ya? Yang saya curiga sebelah kiri itu ada bakal calon wesol ataupun jalurnya nanti kita cek lagi ya. Cuma ini untuk pemasangan di jalur 3 wesol ada 2 sepertinya di depan muka ini nih, untuk jalur keempat dan juga tadi di bakal calon double tracknya akan dibuatkan wesel ya. Jadi yang di dekat taman segitiga komplek Kencana kawan. Jadi inilah, nah ini video ketika setelah dipasangkan ya weselnya, telah ditempatkan di jalur ketiga. Jadi ini bakal calon jalur 3 menuju ke jalur keempat di stasiun Noncaekek. Jadi sepertinya akan lebih dipercepat kembali ya ketika sudah mulai pemasangan wesel ini. Jadi sebentar lagi Noncaekek akan ada 4 jalur 2 hulu ya. Karena sepertinya akan menyelesaikan dahulu bangunan stasiun Noncaekek sebelah selatan ya kawan jadinya. Jadi jangan kaget kalau di stasiun Noncaekek nanti jadi 4 jalur, bahkan ada 5 jalur ya desa-desusnya. Tapi sepertinya diselesaikan dulu bangunan stasiun sebelah selatan, dan ini nih bawah ini, di bawah JPO ini mulai wesel ya, atau mulai weselnya di pasangkan kawan ya, karena memang terkendala lahan ya. Ujung lahan stasiun Noncaekek sebelah selatan ini ujungnya tepat di samping JPO ya kawan, ujungnya nih. Jadi ini jalur ketiga, jadi KLB untuk pengiriman KLB sepertinya telah selesai karena jalur ketiga ini sudah tidak sibuk lagi. Jadi mulai dipasangkan weselnya ya kawan, karena jalur ketiga sudah tidak sibuk dipakai oleh KLB kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan. Oke, nanti kita cek ini stasiun Noncaekek itu memang masih sedang pengecekan lahan atau tanah ya. Kalau dilihat dari sana, dan juga peronnya sudah diisi dengan tanah juga. Sepertinya telah selesai. Itu nah, kita kembali ke sebelah timur ini. Nah, ini wesel sebelah sini di bawah JPO, dan akan ada lagi di sana ya kawannya. Terima kasih lah ya teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.